Oke, halo, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama Wanted Channel. Kali ini Wanted Channel bawain game Mirage Eternal Love 3D private server versi Chinese ya. Dan di sini dilengkapi dengan game tool. Yang sebelumnya kan dia versi Inggris dan tidak ada game toolnya ya, hanya free top up. Dan di sini yang kali ini dilengkapi dengan game tool. Oke, untuk cara registrasi gamenya di sini mudah banget ya. Kalian cukup isi yang paling atas itu username, yang kedua password, yang ketiga kosongin aja, biarin seperti itu karena itu dia minta kode referral ya. Kita di sini nggak punya kode referralnya, jadi cukup dikosongin aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya ya. Amin. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Oke? Oke, langsung aja di sini untuk masuk ke dalam gamenya. Kita langsung login. Lanjut. Oke, inilah dia karakter yang udah gua mainin ya. Game ini game yang sebelumnya ya, Mirage Eternal Love 3D, cuman di sini yang versi Chinese dan dilengkapi dengan game tool, oke. Okay? Oke, buat teman-teman yang baru nonton, baru menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya ya. Terus buat kalian juga yang mau donasi untuk support channel ini, silahkan untuk donasi, berapapun itu akan gue terima ya. Untuk kemajuan channelnya dan supaya gue bisa upload game-game premium ya. Supaya kalian juga bisa mainin game-game premium atau game-game berbayar. Tampilan karakter utama gue seperti ini. Skill. Terus di sini kalian bisa upgrade equipment ya. Lanjut ke sebelahnya di sini. Ini tunggangan kalian atau mount. Terus untuk animasi mount-nya ada banyak ya, kalian bisa coba satu-satu. Dan keren-keren. Gue belum lengkapin untuk mount-nya ya. Cuman ada beberapa aja yang udah gue ambil sebagai sampel atau contoh. Nah, inilah banyak lah ya. Atau kalian juga bisa menggunakan yang ini define-nya, define mount-nya ya. Dan yang ini animasi fantasinya ya. Ini ya, keren nih. Terus kita lanjut di sini untuk guardiannya ini atau yang ini ya. Lanjut lagi, ini untuk empress-nya atau guardian wanitanya ya.
Terus di sini pet. Di sini banyak, ada tower, ada ini tunggangan juga. Cuman ini versi versi lainnya ya. Sini kalian bisa merit juga atau nikah, cari pasangan kalian. Terus lanjut aja kita ke GM toolnya ya. Nah di sini untuk mengaktifkan GM toolnya kalian wajib untuk membuka permission dulu ya, permisi GM toolnya. Kalian klik di sini, klik to open the free background permission ya. Kalian klik ini. Terus di sini kalian masukin role name-nya ya. Role name-nya apa? Kalau misalkan gua di sini role name-nya GG Choi ya. Ini role name gua GG Choi. Kalian isi di sini role name-nya. Terus di sini authorization-nya ya, authorization system, atau di sini bisa kalian permudah dengan kata sandi atau password-nya. Password-nya bebas, kalian mau apa aja sesuka kalian yang mudah kalian ingat ya. Setelah kalian selesai, kalian klik to open background ini ya, yang paling atas ini ya, klik to open background ya. Ini kalian klik ini. Setelah itu nanti kalian akan dibawa ke sini. Setelah selesai, kalian di sini masukin password yang kalian tulis tadi ya, authorization-nya ya. Kalian masukin di sini. Kalau misalkan gua di sini gua tulis ini. Terus role name-nya kalian tulis sesuai dengan yang kalian buat tadi ya. Recharge di sini. Terus gini. Dan di sini kalian nggak perlu takut kebanyakan item atau kebanyakan equipment yang kalian ambil ya, karena di sini ada clean up mail sama clear backpack ya. Jadi bisa kalian buang-buang yang nggak diperlukannya ya. Fitur boss pasti ada. Dungeon ya. Atau ini untuk mendapatkan divine mount ya. Kalian bisa dapat divine mount. Seperti ini. Pet juga kalian bisa dapatkan. Jadi buat kalian di sini mudah banget main game ini dan seru banget gamenya ya. Karena apa? Di sini kalian nggak dibatasi untuk ngambil item ataupun ngambil research ya dari GM toolnya. Kalian bisa ambil sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya. Setelah nggak diperlukan, kalian bisa buang. Clear up mail sama backpack ya, bisa kalian hapus. Untuk karakter gamenya seperti game yang sebelumnya, ada 3 ya, 3 karakter atau 4 ya. Kalau nggak salah sih 3 karakter, 1 male, 2 female ya. VIP, mentok di VIP 20. Terus ini juga kalian bisa dapetin dari sini ya, setelah kalian jadi VIP. Ini banyak hadiah-hadiahnya setelah kalian top up ya.
Untuk gameplaynya ya seperti biasa, seperti itu aja. Sama seperti game yang sebelumnya yang versi bahasa Inggris. Perbedaannya karena di sini bahasa Chinese saja ya. Ya seperti inilah gamenya ya teman-teman. Semoga kalian semua terhibur dan menikmati gamenya. Gua nggak akan panjang-panjang nge-recordnya ya, karena di video sebelumnya udah ada yang versi bahasa Inggrisnya ya. Kelebihannya di sini adalah ada GM toolnya dan nggak terbatas, dilengkapi dengan clear backpack dan mail ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari Wahni Channel. Bye-bye.